warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Alhamdulillah luar biasa dahsyat. Allahu Akbar. Nah, di video kali ini Bu Nurfa dan Bu Ola akan menjelaskan tata cara membuat lapbook. Bu Nurfa, lapbook itu apa sih? Nah, teman-teman, lapbook adalah kertas karton yang bisa dilipat seperti buku untuk memperkenalkan huruf besar dan huruf kecil. Contohnya seperti ini. Kita buka ya. Ini. Teman-teman ingin tahu tidak cara pembuatannya bagaimana? Yuk kita simak video selanjutnya tentang cara pembuatan lapbook. Nah, teman-teman, sekarang kita siapkan bahan-bahannya yuk. Yang pertama ada lem. Kedua, gunting. Ketiga, krayon atau pensil warna ya. Keempat, lembar kerja yang sudah diberikan Bu Guru. Dan ada kartonnya juga kan? Kita mulai mengerjakannya yuk. Pertama-tama, kita harus mewarnai huruf A kecil dengan warna hijau. Diwarnai dulu ya teman-teman. Untuk daunnya kita beri warna hijau muda ya. Batang dan tengahnya kita beri warna coklat. Seperti ini teman-teman. Oke, lakukan hal yang sama kepada huruf A besar. Seperti ini teman-teman. Selanjutnya, giliran teman-teman mengguntingnya menjadi seperti ini ya. Mengikuti pola yang sudah diberikan oleh Bu Guru. Digunting satu persatu dan akhirnya akan seperti ini. Oke, sekarang waktunya kita menempel guntingan huruf yang sudah kita gunting ke karton warna hitam. Atau teman-teman boleh kok pakai karton warna yang lain. Ya, jika teman-teman kesulitan dalam menggunting dan menempelnya, teman-teman boleh loh minta bantuan ayah dan bunda di rumah. Untuk menempel pola-pola yang sudah kalian gunting, jangan lupa mengikuti Bu Guru ya. Untuk huruf A besar yang dipotong kecil-kecil seperti itu, teman-teman boleh loh menghiasnya dimanapun teman-teman mau. Untuk A kecilnya pun boleh kalian tempel dimanapun kalian suka ya. Untuk huruf A besar yang akan kita buat seperti ayam, kita tempel di halaman selanjutnya ya. Wah, lucu sekali kan teman-teman?
Seperti sebelumnya ya, untuk hiasan huruf A-nya, boleh kalian tempel dimanapun kalian ingin tempel. Selanjutnya, waktunya kita menempel huruf A kecil yang akan kita buat seperti bentuk alpukat. Oh iya, teman-teman jangan sampai lupa ya, untuk huruf garis-garis putusnya, jangan lupa ditebalkan pakai pensil. Alhamdulillah teman-teman, sudah selesai nih. Tapi ada satu nih yang belum. Jangan lupa ya, di bagian depannya ditempel huruf A besar dan huruf A kecil yang ini. Kalian juga harus menulis nama kalian di bagian yang sudah diberi contoh oleh Bu Guru ya. Jika di rumah kalian sudah mencobanya, jangan lupa didokumentasikan dan dikirim ke Bu Guru ya. Nah, begitu ternyata teman-teman cara pembuatannya. Kalian jangan lupa mencoba di rumah ya. Jika kalian merasa kesulitan, tolong kepada ayah dan bunda di rumah. Dan jangan lupa, dalam mengerjakannya, kalian harus dengan perasaan riang dan gembira. Kami akhiri ya video kami kali ini. Stay happy, stay healthy, stay positive for immunity. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.